Manchester City. Terancam tak bisa ikut Liga Champions, pelanggarannya sangat berat. Wow, sangat berat guys. Manchester City menghadapi kemungkinan hukuman dari Asosiasi Sepak Bola Benua Eropa. Bahkan secara resmi telah menginformasikan kabar ini. Manchester City saat ini terlilit masalah potensi manipulasi uang sponsor. Manipulasi guys, manipulasi. Bayangkan tuh, dilansir dari The Times, Manchester City harus siap menerima hukuman yang berat karena pelanggaran ini. Kenapa pelanggaran tuh guys? Manchester City bahkan terancam tak bisa mengikuti kompetisi garapan UEFA, yakni Liga Champions dan Liga Eropa. Dua liga dia tidak ikuti guys. Aduh, parah ini guys, parah. Kecurigaan ini bermula dari artikel majalah Jerman Der Spiegel yang menerbitkan seri Football Leagues. Masalah Manchester City mengacu kepada kegiatan mereka pada 2015. Saat itu Manchester City seharusnya menerima 59,5 juta pounds dari Etihad selaku sponsor mereka. Namun uang tersebut justru kabarnya dibayarkan oleh Abu Dhabi United Group Aduk yang merupakan pemilik Manchester City sendiri. Kini Manchester City harus bersiap menerima hukuman setimpal terkait masalah ini karena jika terbukti manipulasi uang merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi finansial fair play. Melarang pemilik mengguncar dana dari kantong pribadi atau perusahaan mereka langsung guna membiayai pendanaan klub. Waduh, parah ya guys.